bagian daripada murtad adalah al-aqwal, murtad yang disebabkan karena aqwal atau karena ucapan. Nah, ini banyak sekali. Murtad yang disebabkan karena ucapan ini banyak sekali. Latan hasil, sampai disebutkan latan hasil tidak bisa terhitung. Minha ayyakula li muslimin, minha ayyakula muslimun li muslimin akhor ya kafir bila takwil maqos dini au ya yahudiyun au ya nasroni. Umpamanya ada orang muslim berkata kepada sesama muslim lagi, hei kafir, hei Yahudi, hei Nasrani, hei PKI, hei komunis, hei orang yang tidak beragama. Umpamanya ada orang yang menuduh kepada orang muslim sebagai orang kafir, menuduh, menyebutkan bahwa dia itu sebagai orang Nasrani, orang Yahudi, orang yang tidak beragama. Maka orang yang mengucapkan, orang yang menuduh, memanggil orang muslim dengan panggilan kafir tanpa ada takwil, maka itu hukumnya murtad. Nah, di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya ketika ada dua orang yang mengatakan, yang satu mengatakan kufur kepada yang lainnya, maka pasti salah satu dari keduanya itu ada yang kufur. Salah satu dari keduanya ada yang kufur. Kalau tanya ngomong, berarti yang diajak ngomong, yang dituduh, ya berarti kafir. Kalau yang tidak, yang pokoknya salah satu dari, makanya kalau menyebut kafir kepada orang yang muslim itu hukumnya kafir. Kadang-kadang ada orang suka latah ngomongnya kepada anaknya sendiri, kepada anaknya sendiri, lalu pernah kata anaknya, siapa dasar Yahudi, siapa turunan Yahudi, siapa dasar PKI, itu kepada anaknya sendiri, itu tak boleh, murtad itu hukumnya kalau kalau seperti itu. Makanya hati-hati ketika mengucapkan kata-kata. Oh ya, akibat din. Murtad adalah tadi alal mukhatab min ad-din huwa kufrun. Jadi, ketika orang mengatakan kepada orang muslim, hei kafir, hei Yahudi, hei Nasrani, dalam hatinya memang menganggap bahwa orang yang diajak ngomong itu adalah Yahudi, orang yang diajak ngomong itu adalah kufur, orang yang diajak ngomong itu adalah Nasrani, orang yang diajak ngomong itu adalah orang komunis. Maka itu hukumnya murtad orang yang mengucapkannya. Au asmiyati bismin min asma'i ta'ala au wa'dihi au wa'idihi. Kemudian di antara murtad, nah beda ya, kalau seumpamanya ada orang yang mengatakan hei kafir, umpamanya ada orang yang mengucapkan hei kafir, hei jemaah kafir, kafir itu kan artinya tertutup, orang yang tertutup. Umpamanya ada orang yang lagi nutup panci, ada panci terbuka, atau lagi nutup gelas, ada gelas terbuka kemudian ditutup. Kemudian kita canda ngomong, kafir, maksudnya kafir itu adalah wahai orang yang menutup, gitu. Wahai orang yang menutup gelas, maksud kafir itu orang yang menutup gelas. Bina hatena, maka isma tidak murtad, tapi jangan bercanda seperti itu. Haram, jangan bercanda seperti itu. Kalau menyebut kepada seorang muslim nama hewan itu mengelakati namanya, itu enggak sampai murtad, tapi itu hukumnya dosa. Umpamanya kepada teman ngomong ih kebo teh umpamanya, ih sapi teh umpamanya, ih manuk teh umpamanya, nah itu enggak boleh. Dia bukan manuk, dia bukan kebo, dia bukan sapi, ih orai tesnya umpamanya, itu enggak boleh. Kemudian wa minha wa qasmiyati bismin min asma'i ta'ala. Di antara murtad yang disebabkan karena ucapan seperti as-sukhriyah bismin min asma'i ta'ala, seperti menghinakan salah satu nama dari nama-namanya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala, menghinakan nama daripada nama Allah. Wal istighfaf bihi, dan enggak gampang kepada namanya Allah. Ayusofiru, ayakulu, ayata'atul, khomron, ayukul, alasina, bismillah. Contoh seperti orang yang sedang bikin khomar, atau orang yang akan membuat zina dengan sengaja ngahurikan karena bismillah. Bismillah, ayat zina, bismillah, ayat mabok lah. Ngahurikan karena zina, karena bismillah. Ini ngahurikan karena bismillah, karena nama Allah digunakan untuk melakukan maksiat dengan tujuan ngahureun, ngahinakeun
dosa juga, hukumnya murtad juga, hukumnya murtad juga. Dan pokoknya miman layak faalih isbatul dalil ilaihi subhanahu wa ta'ala. Jadi pokoknya setiap hal yang itu adalah milik Allah kemudian kok dihinakan, maka itu hukumnya.